MoUT Tang Sapan, maksudnya Mo berada dekat jambatan, di bawah jambatan. Merinding. Video wanita diduga dirasuki roh Tang Mo Nida viral di TikTok. Sebuah video yang memperlihatkan sosok wanita kesurupan yang diduga roh Tang Mo Nida viral di media sosial, khususnya TikTok, bikin merinding. Video tersebut diunggah dan diterjemahkan oleh akun TikTok @bundabelva pada Jumat 4/3 kemarin. Dalam video berdurasi pukul 3.54 menit tersebut, tampak seorang wanita yang tengah duduk di lantai merengek minta tolong. Selain meminta tolong, wanita dalam video tersebut juga mengatakan kalau dirinya merasa kedinginan dan sudah tidak tahan lagi. La pun kerap menyebutkan nama Pi Batyang. Hingga kini belum dikenali identitasnya. Berikut isi percakapan antara wanita yang diduga dirasuki roh Tang Mo Nida dengan si perekam video. Saya sudah tidak tahan lagi. Saya berada di dekat jembatan. Saya tenggelam. Saya kedinginan. Ibat ada di mana? Siapa saja tolong saya. Mereka menangkap saya. Mereka menenggelamkan saya. Mereka tidak mengizinkan saya naik ke atas kapal. Tolong. Saya sudah mati. Sudah tidak bernyawa lagi. Siapa saja tolong saya. Saya sudah tidak kuat lagi. Saya sangat kedinginan. Ayah, ibu tolong. Ibat, tolonglah. Saya sudah tidak tahan. Tolong saya, ayah, ibu. Ibat duduk di kapal saja, tidak menolong saya sama sekali. Asyik duduk saja. Ibat, ibat datanglah cari saya. Apakah tidak dapat menemukan saya? Saya ada di dekat sini. Kendati masih belum dapat diketahui apakah wanita tersebut memang dirasuki oleh roh Tang Mo Nida atau hanya rekayasa. Video yang diunggah Bunda Belva itu telah ditonton sebanyak 7,4 juta kali, 520,8 disukai dan menuai 7.361 komentar dari warganet.